yang membina akan Darun Nadwah. Ketika itu Abu Jahal digelar sebagai bapa bodoh. Dia bodoh dalam benda yang baik, dia tak ada pandangan, tak ada pandangnya, tak reti. Tapi dalam benda yang jahil, benda yang elok, tuan-tuan dia tak pandai. Benda yang tak elok, dia pandai. Dekat kampung kita, dekat kawasan kita, mukim kita, ada tak Abu Jahal? Ada. Dalam benda baik, dia tak pandai. Duduk dalam jawatan kuasa, nak buat program Ma'al Hijrah, tanya pendapat dia. Ada pendapat tak? Duk pandai. Tak ada pendapat. Tak reti. Tapi bila nak sambut tahun baru, Masihi, nak buat apa? Dia paling pandai. Angkat tangan, kita buat karaoke, nyanyi-nyanyian. Ada tak dalam mukim kita, daerah kita? Ada. Dalam benda yang baik tak pandai, tapi benda yang tak elok pandai. Ini keturunan Abu Jahal. Abu Jahal ni, dia duduk dalam mesyuarat, lalu dia berkata, dia kecek ke apa? Dia raya ke apa? Dia kata, Muhammad ni hina Tuhan kita, caci Tuhan kita, kata macam-macam dekat Tuhan kita. Apa yang kita nak buat? Tiba-tiba bangun seorang yang bernama Abul Aswad. Apa kata? Kita tangkap Muhammad, kita buang dia jauh-jauh, buang daerah, supaya dia jauh daripada kota Mekah. Lalu kata Abu Jahal, tidakkah Muhammad ini digelar Al-Amin? Seorang yang petah bercakap, seorang yang sangat hebat. Nanti dipindah jauh-jauh, akhirnya dia mempengaruhi penduduk setempat, akan membentuk satu tentera, serang semula Mekah. Maka pendapat itu ditolak. Akhirnya bangun seorang lagi. Apa kata? Kita buat satu kotak, kita letak dalam Kaabah, kita ambil Muhammad, ikat, letak dalam kotak itu dalam Kaabah. Jangan bagi makan, jangan bagi minum, biar dia mati dalam tu. Lalu kata Abu Jahal, tidakkah Muhammad ini keturunan Bani Hashim? Dia, Bani Hashim ni sangat mempengaruhi penduduk Mekah. Jadi ramai pengikutnya. Kalaulah Muhammad diletak dalam kotak, dibiarkan dalam Kaabah, tak diberi minum, tak diberi makan, maka masyarakat penduduk yang keturunan Bani Hashim akan memberontak dan mengambil tindakan kepada kita. Lalu semua senyap, tak tahu nak bagi pendapat. Akhirnya, tuan-tuan, tiba-tiba terdengar, apa kata kita bunuh Muhammad? Mereka tak terfikir, tuan-tuan, idea ni. Apa kata kita bunuh Muhammad? Rupa-rupanya iblis menyerupai seorang lelaki. Lalu mereka berbincang, macam mana nak bunuh Muhammad? Iblis kata, kita lantik di kalangan semua kabilah Quraisy seorang pemuda yang pandai bermain pedang, pergi rumah Muhammad, bunuh Muhammad. Tuan-tuan, pagi itu mereka berbincang, petangnya Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW.